Tausiah selanjutnya insyaallah akan disampaikan oleh guru mulia kita yaitu Habib Hamid Naqi bin Muhammad bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Namun kami mengimbau kepada seluruh jamaah untuk tetap tenang, tentram, mendengarkan dengan seksama, buka hati dan buka pikiran agar apa yang beliau sampaikan bisa kita terima dan bisa kita amalkan bersama di kehidupan kelak. Kepada guru kami Al-Habib Hamid Naqi bin Muhammad bin Syekh Abu Bakar, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah bini'matihi tatimu salihat wa bidhikrihi tuskabur rahmat wal barakat wassalatu wassalamu ala ashrafil bariyat sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa azimina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sadatin qadat. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal-khatimi lima sabak nasir al-haq bil-haq wal-hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز واعلموا أن فيكم رسول الله وقال تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وقال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما بين السماء والأرض شيء إلا يعلم أني رسول الله إلا عاصي الجن والإنس. وقال صلى الله عليه وآله وسلم أيضا لست كهيئتكم أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. معاشر الحبائب الكرام، معاشر الأساتذة الفضلاء، معاشر الحجاج، معاشر الحاضرين والحاضرات، para habaib yang kumpul bersama kita pada malam hari ini cukup banyak alhamdulillah, adalah Habib Abdullah bin Muhammad bin Syekh Abu Bakar Abu Agil Al-Aidrus. Tadi yang kita dengarkan mauidhah hasanahnya Habib Muhammad Al-Baqir bin Abdullah bin Ali Al-Kaf. Semoga Allah SWT lalu berikan ilmu manfaat kepada beliau, dilindungi Allah, dijadikan keberkahan, dan juga para habaib yang lainnya, para asatidah, guru-guru, terutama juga pimpinan dari Majlis Manhajur Ridha Ustaz Abdul Malik serta semua panitia pelaksana peringatan Majlis Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam hari yang mulia ini. Semoga insyaallah Allah akan selalu melimpahkan rahmatnya bagi kita sekalian. Semoga Allah selalu melimpahkan keberkahannya bagi kita sekalian. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita, sampaikan segala hajat kita, diampuni dosa-dosa kita, diangkat derajat kita, panjangkan umur kita dalam taat dan taqwa, dalam sehat dan afiat, diberikan kepada kita rizki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang manfaat. Semoga insya Allah kelak dikumpulkan, kita dikumpulkan bersama baginda kita Nabi kita Muhammad, menuju ke sorga bersama Nabi kita Muhammad, berada di dalam sorga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Masyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, alhamdulillah kita selalu bahagia ketika kita bersama-sama mengenang Nabi kita Muhammad.
kita senang gembira seperti pada malam hari ini. Kenapa kita senang? Kenapa kita gembira? Karena kita sama-sama merayakan peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling mulia, manusia yang paling agung, bahkan makhluk yang paling istimewa, paling mulia kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan segala sesuatu kenal beliau itu Rasulullah. Ma baina as-sama'i wal ardi syai'un illa ya'lamu anni Rasulullah. Tiada sesuatu antara langit dan bumi melainkan kenal aku Rasulullah. Itu sabdanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah dinyatakan bebatuan kenal sama Nabi kita Muhammad, beliau Rasulullah. Pepohonan kenal sama Nabi kita Muhammad, beliau Rasulullah. Hewan-hewan juga kenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Semua makhluk kenal sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Rasulullah. Illa asyal jinn wal ins, melainkan yang tukang maksiat. Yang tukang maksiat, baik itu jinnya atau manusianya, mereka lah yang tidak kenal sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal kenal sama Nabi Muhammad apa tidak? Abu Jahal kenal sama Nabi Muhammad apa tidak? Ya secara manusia dia hidup di masanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ketemu, lihat Nabi. Tapi dia tidak kenal Nabi Muhammad itu Rasul Allah, dia enggak kenal. Dia enggak tahu kalau beliau ini adalah Rasulullah. Sebetulnya dinyatakan ulama, bukan hakikatnya dia itu tidak kenal, tapi dia mengingkarinya dengan tujuan, dengan satu itulah perkara dinyatakan. Abu Jahal dia enggak mau memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keagungan, dengan kehormatan. Kalau dia panggil ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Abu Jahal manggil pakai selawat apa enggak? Kalau Abu Jahal manggil dengan nama Nabi pakai selawat apa enggak Abu Jahal? Abu Jahal kalau nama Nabi disebut selawat apa enggak? Abu Jahal kalau namanya Nabi disebut selawat apa enggak? Kalau kita nama Nabi disebut pakai selawat apa enggak? Kalau nama Nabi disebut enggak selawat namanya? Kalau nama Nabi disebut terus enggak selawat namanya? Siapa yang bilang? Kan kalau Abu Jahal manggil enggak pakai selawat, ya. Dia ingkar, dia enggak mau ngakuin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun hakikatnya sebagaimana diriwayatkan. Suatu malam di malam perang Badar, Abu Jahal itu pernah ditanya oleh Akhnas bin Shuraik Az-Zuhri dari Bani Zuhrah. Dia nyatakan, ya Amr bin Hisham, usduqni, ma taqulu fi Muhammad? Hai Amr bin Hisham, coba ngomong jujur sama aku. Sebetulnya apa sih menurut engkau Nabi Muhammad itu? Dia kepengen tahu, engkau ini memang enggak kenal beliau itu Nabi jujur. Apa ini nyatakan di antara ucapannya? Maka dzaba Muhammadun qad. Nabi Muhammad enggak pernah bohong katanya. Ngaku dia beliau itu Nabi ketika dia nyatakan Nabi Rasul, percaya Abu Jahal. Tapi tetap dia ingkari. Kenapa dia ingkari? Karena dia nyatakan Bani Hashim sama Bani Makhzum bersaing. Ada persaingan. Karena persaingan inilah akhirnya Bani Makhzum tetap tidak mau mengakui Nabi kita Muhammad SAW sebagai Nabi. Ketika di Bani Hashim itu memimpin perdagangan, Bani Makhzum juga memimpin. Ketika di Bani Hashim itu termasuk pelayan Ka'bah, Bani Makhzum juga sama. Ketika Bani Hashim itu senang sama tamu, di sini banyak enggak yang senang sama tamu? Yang senang sama tamu banyak enggak? Kalau kita lihat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sama tamu senang banget, sampai enggak mau makan kalau enggak ada tamu. Enggak mau makan seolah enggak ada. Diriwayatkan kadang 3 hari Nabi Allah Ibrahim enggak makan. Kenapa? Belum ketemu tamu. Dicari tamu kalau udah lapar banget. Pernah enggak nyari tamu untuk ngajak makan? Pernah enggak? Ini Nabi Allah Ibrahim alaihissalam keliling cari tamu untuk apa? Untuk diajak makan. Dia enggak bisa makan kalau enggak sama tamu. Kalau orang yang makan tamu katanya makanan yang dia makan itu enggak dihisap sama Allah, enggak dihitung. Enggak bakal ditanya. Tapi kalau makan sendiri ditanya inti makan apa, ya? Daging berapa banyak, ini berapa, hitungan semua ada hitungannya nanti ya.
Tsumma la tus'alunna yawma idzin. Nanti ditanya semua nikmat itu. Katanya kalau makannya sama tamu bebas gak ditanya udah. Karena ngajak tamu, ya itu. Kadang-kadang kita sama tamu ya ngerepotin lagi orang ribu duduk ya. Yang ngerepotin pakai suruh ngambil kopi lagi buat kiop ya, sama macam-macam ya. Nah ini. Masyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di bangsa Arab dahulu walaupun mereka ya kadang-kadang dilihat dari segi akhlak budi pekertinya banyak yang bobrok, tapi banyak juga yang baik-baik yang luar biasa. Di antaranya mereka senang sama tamu. Kalau ada rumah-rumah yang senang tamu biasanya, bahkan rumah-rumah yang selalu menerima tamu, biasanya di depan rumahnya digantung gedir. Gedir panci itu ditaruh di depan rumahnya. Nanti orang tahu, oh rumah ini boleh dimasukin oleh siapa saja untuk bertamu. Yang udah masuk ke rumah itu 3 hari 3 malam gratis makan minum tidur, makan minum tidur sampai 3 hari 3 malam. Kalau sekarang masih ada enggak rumah yang senang sama tamu taruh gedir di depannya, ya. Panci ditaruh, ya. Baru lewat satu malam pagi-pagi udah hilang ya gedirnya. Dahulu di kalangan bangsa Arab gitu, ditaruh panci gedir digantung, nah itu tanda. Yang jelas Abu Jahal dari Bani Makhzum, sukunya Bani Makhzum itu, dia juga senang sama tamu, kelompok dari sukunya secara umum. Tiba-tiba jadi bersaing, Bani Hashim senang sama tamu, kita juga ada jamuan untuk tamu segalanya sebagai kehormatan. Lalu katanya tiba-tiba Bani Hashim ada yang jadi nabi. Siapa yang jadi nabi dari Bani Makhzum katanya? Karena itu saya harus ingkari katanya. Ah, ini kerjanya Abu Jahal. Walaupun dia tahu itu hak, itu benar, diingkari. Sekarang banyak enggak lihat yang hak udah tahu benar tapi diingkari. Tujuannya apa? Ya macam-macam. Ada yang tujuannya pulus, ada yang tujuannya jabatan walaupun tahu. Ya. Yang hak diingkari, yang batil diakui. Nauzubillah min. Karena inilah banyak macam-macam kejadian, banyak macam-macam fitnah, cobaan. Masyiral hadirin, yang penting kita dituntut oleh Allah untuk kenal sama Nabi kita Muhammad. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah pada kalian itu ada Rasulullah. Harus kita kenal, tidak cukup dengan mengaku kenal sama Rasulullah. Sejauh mana kita kenal sama Rasulullah? Sejauh mana kita kenal sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau sekadar kenal nama beliau, kenal, bahkan yang melihat wajah beliau aja seperti Abu Jahal masih gak beruntung. Kenal, mengagungkan beliau, mencintai beliau, ini yang penting. Kenal sama Nabi Muhammad, kita agungkan, kita cintai. Kira-kira sudah terwujud belum rasa cinta sama Nabi, mengagungkan Nabi, alhamdulillah. Kita gak mau Nabi Muhammad dihinakan. Kita akan bangkit bila perlu dengan jiwa kita, dengan segala yang ada pada kita. Kalau Nabi Muhammad berani dihinakan orang, tapi kalau cinta, kira-kira udah cinta belum sama Nabi? Nah ini, cinta itu perlu tahu dulu, kenal. Untuk kenal sama Nabi SAW, baca sejarahnya, lihat sejarahnya. Beliau manusia yang istimewa, yang hebat, luar biasa. Tidak ada manusia seperti Nabi kita Muhammad SAW. Kadang-kadang ada orang bodoh masih saja bilang Nabi Muhammad manusia, kita manusia. Nah, ini orang goblok apa enggak? Ya Nabi Muhammad manusia, memang inti manusia, tapi inti apa? Nabi Muhammad al-insanul kamil, manusia yang sempurna. Kalau inti manusia apa? Kalau kita lihat sejarahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sebelum lahir, di saat beliau lahir, terus dalam ke pertumbuhan beliau itu istimewa. Saya sering ulang-ulang ini sejarah. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam lahir, ya. Beliau ketika lahir ibunya yang cerita, bahkan juga di antaranya Syaffa, ibunya Abdurrahman bin Auf sebagai Ghafilah, Ghabilah. Itu seperti apa namanya? Bidannya, seperti bidan itu menyaksikan akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka cerita waktu Rasulullah lahir keluar cahaya terang benderang. Sampai cahaya itu mereka lihat gedung-gedung yang ada di Basra. Bahkan Syafa' menyatakan, beliau menyatakan hatta nadhurtu ila ba'dhi qusuri Rum, sehingga aku bisa melihat gedung-gedung yang ada di Romawi. Jauh enggak dari kota Mekah ke Eropa sana ke Romawi? Jauh. 100.000 kilo. Apa ribuan kilo bisa sampai. Bisa kelihatan gedung-gedung ketika lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tiba-tiba ada orang bilang Nabi Muhammad sama kita sama. Ya, sama apaan ini teh? Lahirnya aja udah beda. Ada yang lahir di sini keluar cahaya. Ada yang lagi lahir tiba-tiba lampu mati, mungkin ya. Lahir keluar cahaya itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terang benderang lahirnya aja udah beda. Ketika lahir Rasul sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan apa? Dalam keadaan bersih. Tidak setitik noda pun, tidak ada darahnya. Tidak ada air ketuban, tidak bersih Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pusarnya udah lepas, udah khitan, wangi luar biasa. Ada enggak kira-kira yang lahir wangi? Ada enggak, Bu? Ibu-ibu jawab tuh, pengalaman semua tahu ya. Yang lahir langsung wangi ada enggak? Enggak ada. Yang lahir bersih ada enggak? Itu cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad waktu lahir bersih, wangi, luar biasa. Sudah dikhitan, sudah lepas, pusarnya sudah lepas, tidak ada lagi. Ketika beliau lahir, langsung sujud. Diwakilkan ketika diangkat, mata beliau melihat ke atas. Tangan beliau menunjuk, dengan jari beliau sambil berucap, Jalalu Rabbir Rafi'. Maha Agung Tuhanku yang Maha Tinggi. Beliau berucap sambil menunjuk ke atas dan mata beliau melihat ke atas, Jalalu Rabbir Rafi'. Ada riwayat beliau juga berucap, Allahu Akbar Kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam baru lahir sudah bisa ngomong. Bukan hanya ngomong, banyak yang ngomong. Diriwayatkan ada 10 orang kira-kira yang masih kecil, belum saatnya untuk ngomong tapi sudah bisa ngomong. Di antaranya Nabi Allah Yahya, Nabi Allah Isa, Nabi Allah Ibrahim. Juga dinyatakan Siti Maryam, Syahidu Yusuf, Syahidu Jureid. Dan ada sampai 10 orang disebutkan oleh ulama tafsir, kira-kira 10 orang. Di antaranya yang paling istimewa, paling hebat adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeda Nabi dengan mereka-mereka. Perbedaannya apa? Ketika mereka-mereka itu berbicara, mereka berbicara, ada yang jadi saksi, ada yang mengucapkan kata-kata itu dan ini. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam baru lahir sudah zikrullah, sudah zikir pada Allah. Langsung mengagungkan Allah Jalalu Rabbir Rafi. Terus beliau tidak pernah lupa kepada Allah. Sampai Sayyidah Aisyah menyatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyani. Rasulullah itu ingat terus sama Allah setiap saat. Setiap waktu Rasulullah ingat pada Allah. Sampai beliau menjelaskan tentang diri beliau, pribadi beliau sendiri, beliau menyatakan, tanamu aynaya wa la yanamu qalbi. Mataku tidur tapi hatiku tidak. Kita kalau matanya tidur, hatinya tidur apa enggak? Matanya tidur, hatinya tidur enggak? Orang lagi bangun aja hatinya tidur, kadang-kadang tambah lagi. Kadang-kadang lagi sholat tidur, ya. Lagi sholat suka tidur enggak? Hatinya. Lagi sholat hatinya tidur enggak? Tahu enggak yang lagi dibaca apaan? Hadir enggak? Diingat enggak yang dibaca? Tidur itu namanya. Ngelantur orang kayak gitu ya. Namanya lagi enggak sadar. Kalau diingatkan, lagi sholat jangan mabuk, itu mabuk lagi enggak ingat. Ya, orang mabuk kan enggak ingat masalahnya. Untuk ingat kita, Nabi SAW lagi tidurnya aja ingat sama Allah, enggak lupa. Ada orang bilang sama, Masya Allah, Nabi sama kita sama, yang benar aja ya. Yang bilang pasti goblok banget ya. Masyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Itulah Nabi SAW beda. Beda dari semuanya, dari semua makhluk. Zikrullah setiap saat, setiap waktu, tidak pernah lupa. Lagi tidur pun zikrullah. Dari mulai lahir sudah zikrullah. Kalau kita, Masya Allah, karena itu kita dituntut banget zikrullah. Di antara sebab keberuntungan kita, tambah lagi saat ini, Masya Allah. Kan musibah, cobaan, macam-macam ya. Ya, ya, kita takut kan nanti itu kita dengar masih enggak jauh, kalau musibah bisa di depan mata. Na'udzubillah min dzalik. Sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Semua musibah terjadi karena maksiat. Semua musibah terjadi karena dosa. Ma nazalal bala illa bidzam. Enggak turun bala melainkan karena dosa. Ada orang yang nanya, kenapa di negeri kita kan banyak umat Islam, malah balaknya macam-macam. Di negara-negara kafir enggak banyak katanya. Di negara kafir enggak banyak, negeri kita banyak nih. Emang gitu?
Emang dia tahu di negara kafir gak banyak? Yang jelas semua hamba Allah itu sama, tapi ada hamba yang dicintai Allah, ada yang enggak. Ada yang beruntung, ada yang enggak beruntung. Tapi kalau yang kafir memang enggak langsung diturunkan musibah, bencana, azab, enggak langsung, diulur terus. Satu masalah, mereka memang enggak kenal. Kalau umat Islam udah tahu dosa itu bakal diazab, dosa itu bakal menyebabkan fitnah, musibah, masih tetap berdosa juga, dikasih pelajaran. Karena itu tidak turun musibah, tidak turun azab, tidak turun balak, melainkan karena dosa. Karena Allah sudah jelaskan di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan dengan turunnya musibah, turunnya azab karena dosa yang dilakukan. Zaharul fasadu fil bardi wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi amilu. Nampak kerusakan, kejahatan di darat, di laut. Karena apa? Karena ulahnya manusia. Nanti Allah akan kasih pelajaran, kasih rasa mereka. Udah diancam. Rasul juga Allah SWT berfirman, "Wa ma kana Allah li'adzibahum wa anta fihim." Ini ada pegangan yang baik untuk kita. Dua perkara yang hebat. Tidak Allah akan azab mereka kalau Nabi Muhammad ada bersama mereka. Tidak Allah azab kita kalau Nabi Muhammad ada bersama kita. Nabi Muhammad ada selalu bersama kita apa tidak? Nabi Muhammad perhatian sama kita apa tidak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perhatian terus sama kita. Kalau kita benar-benar perhatian sama beliau, kita mengagungkan beliau, kita cinta sama beliau, Nabi Muhammad bersama kita. Di mana saja kita berada. Karena itu sudah ditunjukkan kepada kita beliau itu perhatian. Diwajibkan kepada kita sampai untuk mengucapkan salam pun langsung kepada Nabi Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu rahmatullahi wabarakatuh. Salam pada engkau. Bukan pada beliau yang di Madinah, bukan pada beliau yang sudah kembali pada Allah, tapi pada engkau. Kenapa? Nabi Muhammad setiap kita ucapkan salam, beliau hadir. Dia akan mendengarkan salam kita, cuma kitanya aja yang kemana. Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alayhi salam. Rasulullah SAW bersabda menyatakan, tiada seseorang mengucapkan salam kepadaku melainkan Allah balikkan ruhku kepadaku sehingga aku jawab salam orang tersebut. Setiap orang mengucapkan salam, Rasulullah jawab salam orang yang mengucapkan salam tersebut. Di mana saja. Ini hadis hasan riwayat Abi Hurairah radhiyallahu an. Yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, yang diriwayatkan oleh Abi Dawud radhiyallahu an. Hadisnya dinyatakan hadisun hasan, kuat, bisa dijadikan dalil. Memang demikian faktanya. Kalau ada yang orang mengucapkan salam sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijawab salamnya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengucapkan salam dijawab apa enggak? Kita mengucapkan salam sama Nabi dijawab apa enggak? Tapi pernah dengar enggak jawabannya? Pernah dengar enggak? Iya, karena hati kita enggak sama Nabi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaik. Salam kan? Kita ngucapin salam sama Nabi. Tapi kadang-kadang pikiran kita enggak ke situ, ke tempat lain. Bukan benar-benar sama Nabi kita waktu itu. Kadang-kadang pikiran liatin balon kali, liatin rami, liatin nih ada yang lagi mainin HP-nya lagi nih. Gimana mau sama Nabi? Ya. Orang hatinya sama Nabi terus-terus. Nah, itu baru. Para a'immah terdahulu begitu. Al-Imam Al-Habib Ali Khalid Qasam kalau udah ngucapin salam, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, dijawab wa alaikassalam ya syekh, dijawab aman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendengar, bukan hanya beliau yang dengar, setiap solat itu didengar oleh makmum yang ikut solat bersama beliau. Sampai diriwayatkan orang-orang desa, orang kampung, orang daerah-daerah pada datang ikut solat sama Habib Ali untuk apa? Untuk mendengar jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini lagi yang menunjukkan agungnya magomnya beliau Habib Ali Khalid Qasam. Artinya di situ ini bisa terjadi untuk semua kalau orang yang punya hati sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul hadirin wal hadirat rahimakumullah. Intinya hakikatnya beliau itu ada bersama kita. Jadi mewujudkan kehidupan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya kita selalu banyak selawat sama Nabi Muhammad, banyak salam sama Nabi Muhammad. Inilah di antara manfaatnya majlis maulid. Kenapa majlis maulid? Pasti banyak selawat, pasti banyak salam sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibnu Al-Jauzi menyatakan peringatan maulid itu apabila dilaksanakan insyaallah jadi aman untuk satu negeri.
Tapi itulah kalau maulidnya benar-benar dilaksanakan dengan hati, dengan segalanya. Amanun idzakal am wa bushra ajlah min ailil bughyati wal maram. Aman tahun itu dan akan mencapai berita gembira secepatnya dengan mencapai segala kebaikan dan keberuntungan. Tapi kalau benar-benar dengan hati kita, dengan sungguh-sungguh, ini pasti didapatkan. Tapi kalau belum juga, kenapa? Berarti kitanya yang enggak siap banget. Itu yang jadi masalah. Keberadaan bersama Nabi juga adalah menghidupkan ajaran beliau, sunnah-sunnah beliau dihidupkan. Ini juga bagian daripada keberadaan bersama Nabi. Sunnah-sunnah Nabi dihidupkan. Ya. Kira-kira sunnah Nabi kita hidupkan apa enggak? Ada sunnat yang ibadat, ada sunnat yang adat istiadat. Yang adat istiadat, kalau makan pakai tangan kanan, ya. Minum pakai tangan kanan. Kalau makan enggak berdiri, duduk, ya. Tambah lagi jalan enggak lagi, ya. Ini kadang-kadang lagi makan sambil jalan, ya. Kadang-kadang memang diadain, kadang-kadang diadain di pesta perkawinan, makannya gimana caranya biar makan sambil jalan, ya. Ini kan jelas bertentangan sama sunnah Nabi kan, ya. Suka gitu enggak makan sambil jalan? Makan sambil keliling, cedok sana cedok sana, pindah-pindah, ya. Ya, makanya sambil jalan jadi, ya. Ini memang bukan kerja umat Islam, bukan kerja orang yang ikut sunnahnya Nabi. Tapi kadang-kadang kita ikuti, tapi ya itu. Nanti juga minum, ya. Masyarakat hadirin, banyak lagi baru urusan adat istiadat kita, gimana caranya tidur. Tidur kan disunahkan tidur, tapi kadang-kadang kita lakukan enggak? Tidur arahnya sebelah kanan dulu. Sunnah. Dilakukan apa enggak? Bangun tidur, masuk rumah, keluar rumah, pakai kaki yang mana, masuk WC, keluar WC, masuk masjid, keluar masjid. Karena ada aturan, pakai baju pun, yang mana cara? Yang kanan dahulu, yang apa waktu pakai? Waktu buka, kiri dulu kan artinya dipakai apa enggak? Ya, sebetulnya enggak repot sih, tetap pakai baju juga, tetap buka baju juga, ya. Cuma sunnahnya kadang-kadang dilalaikan, dilupakan. Ini, sebetulnya menghidupkan sunnah, ada dapat pahala istimewa lagi. Nyelamatin orang, bukan nyelamatin diri sendiri aja. Selamat satu kampung, satu desa, satu negeri bisa. Kalau dihidupkan sunnahnya Nabi SAW. Pulang lagi yang, ya, kalau yang ibadat. Sunat-sunat seperti sholat, ba'diyah, qobliyah kita lakukan apa enggak? Ya, tengah malam bangun apa enggak? Bukan kalau lagi utang aja dikejar-kejar bangun tengah malam. Ya, minta. Itu lain cerita. Lagi kejar-kejar utang, wah udah dia datang nih, ya Allah minta tolongnya. Kalau lagi enggak lupa, ya. Nah, kita dituntut bukan waktu, setiap waktu kita, tambah lagi saat ini. Negeri yang kayak gini kita takut fitnah-fitnah yang akan terjadi, kita datang sama Allah, minta tolong sama Allah. Itulah sebab keselamatan, sebab keberuntungan. Enggak datang-datang juga air laut udah naik ke atas, diingetin enggak mau juga datang masih. Ya. Katanya, "Oh, kalau air laut naik ke atas kita naik ke bukit aja." Bukitnya goyang, gunungnya gimana coba? Ya. Oh lari ke tengah-tengah, tengah-tengah amblas kayak di Surabaya ya. Mau lari ke mana nanti? Lari dari Allah, enggak ada. Kita harus ke larinya kepada Allah Subhanahu wa taala baru bisa selamat. Gimana? Itulah hidupkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan menghidupkan ajaran beliau, lihat kejadian tsunami yang baru-baru ya. Subhanallah, habis semuanya. Cuma ada satu tempat tahfidzul Quran, tempat orang ngapal Quran, aman kan semuanya tahu. Tapi diberitakan di TV jarang banget nih kayak gini ya. Ya, alhamdulillah sih masih ada TV One masih hidup ya itu. Tapi itu kejadian istimewa kenapa? Di situ ada anak-anak tahfidzul Quran lagi ngapal Quran. Mereka enggak tahu kalau kejadian apa-apa. Bahkan dinyatakan setelah selesai dua orang anak pulang. Malam-malam kan pulang aja dia enggak tahu apa-apa kan ya. Enggak tahunya tadi orang sudah habis banyak ya. Rumputnya apa-apa enggak terganggu sama sekali. Daun-daun pohon-pohon kenapa? Inilah orang baca Quran, lagi ngapal Quran istimewa. Allah tunjukkan sampai pohon-pohonnya, ada pohon yang rambat pun enggak geser. Enggak ada apa-apanya. Allah belokkan, Allah jaga. Yang lain habis ratusan orang. Ratusan orang tenggelam, ratusan yang luka-luka 500 berapa ya? Banyak ya. Di sana sini habis. Ini cuma satu bangunan ada tempat orang ngapal Quran, lagi ngapal Quran sama-sama anak-anak semua, Masya Allah. Ini bukti orang-orang yang datang sama Allah itu Allah jaga selamat. Wa makan Allahu li'adzibahum wa antafir. Allah enggak akan azab mereka. Dan selanjutnya, wa makan Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan azab mereka kalau mereka istighfar mohon ampun pada Allah. Ini juga kita banyak dosa apa enggak? Dosa banyak.
tapi istighfar malas. Ya, nah ini kita harus banyak-banyak istighfar, tambah lagi sekarang ini cobaan macam-macam, bencana banyak. Eh, jangan kita sampai ini dijadikan sasaran untuk orang-orang yang enggak benar. Banyak-banyak istighfar sama Allah. Kenapa? Kalau udah istighfar banyak-banyak, beruntung luar biasa. Beruntungnya untuk urusan dunia kita, akhirat kita semuanya baik. Dosa-dosa diampuni, diselamatkan dari cobaan, rezekinya diluaskan sama Allah, anak keturunannya diberikan, diberkahi, semua harap. Tapi dengan apa? Banyak-banyak istighfar. Nah, kalau enggak ada jalan melainkan kita harus balik. Selalu kembali pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan ajaran beliau. Selalu selawat sama Nabi Muhammad. Salam sama Nabi Muhammad. Kemudian juga usahakan Quran juga dibaca terus, ya. Sekarang yang baca Quran banyak apa enggak? Yang baca Quran banyak apa enggak? Kenapa dikit, ya? Saya selalu ingat kalau masalah Al-Quran, ada seseorang nenek-nenek di kota Garut ini. Ini benar kejadian, ada nenek-nenek di kota Garut. Kira-kira berapa tahun yang lalu, yang cerita teman dia tinggal di Garut, ada nenek-nenek waktu itu umurnya sekitar 50-60 tahunan, udah menjelang 60 tahun, dagang kue keliling dari rumah ke rumah nenek-nenek ini. Dia punya anak, dia punya cucu, tapi maunya kerja sendiri. Suatu waktu mampir ke rumah teman, ya, nenek-nenek ini mampir ke rumah teman, dia dagang, dia ditawarkan dagangannya setelah selesai, lalu dilihat teman ini agamis orangnya, ya, condong ke agama, lalu dia tanya berbagai macam masalah agama. Akhirnya dia tanya, "Pak, kalau Bapak khotaman Quran sebulan berapa kali, Pak?" katanya. Kalau kita ditanya, "Bu, Ibu sebulan khotaman Quran berapa kali, Bu?" Sebulan berapa kali khotaman Quran, Bu?" jawab. Enggak ada yang berani jawab. "Pak, sama aja anak-anak nih udah ntar calon bapak-bapak juga, ya. Kalau ditanya sebulan khotaman Quran berapa kali?" Enggak sempat. Emang sibuk. Quran untuk siapa? Karena teman tadi juga jawabnya kayak ente, bingung mau tanya jawabnya apa. Dia mau jawab gimana? Ya kalau ente kayak gitu kan. Enggak dijawab, ya memang enggak bisa jawab. Akhirnya dia balik tanya, "Kalau Ibu berapa kali sebulan khotaman Quran?" Kira-kira berapa kali jawabnya? Ibu itu bilang, "Saya khotaman Quran setiap bulan 4 kali. Nenek-nenek dagang keliling ke sana kemari. Kalau kita, "Saya sibuk kan, saya kan dagang." "Dagang apa? Nenek-nenek aja bisa." "Saya sibuk, saya kerja itu. Nenek-nenek itu bikin kuenya sendiri," katanya. "Dia masak sendiri." Itu yang dinyatakan. Habis sekarang mungkin masih ada orangnya. Karena mungkin udah 60-an lebih dia, 65 mungkin gitu. Sekali empat ditanya, kalau memang terganggu atau ada halangan minimal 3 kali itu mesti khotam, saya katanya. 3 kali mesti khotaman al dalam 1 bulan. Teman tadi balik bertanya, heran, ya. "Kok nenek bisa 3-4 kali? Emang bisa nek 3-4 kali khotaman Al-Qur'an?" Apa jawabnya? "Ya kenapa enggak bisa? Kan yang dibaca itu-itu juga." Kok jawabnya gimana nanti, ya? "Emang Al-Quran ada yang lain? Bukan koran setiap hari ganti." "Ganti kalau koran mah nggak bisa," saya katanya. Wah, luar biasa ngomongnya nenek-nenek itu. Hikmah kata-katanya. Kalau koran nggak bisa khotaman terus-terus, katanya. Kalau Quran yang dibaca dari dulu itu juga. Karena nggak dibaca-baca, walaupun itu juga nggak kebaca-baca. Ya. Karena itu baca yang itu-itu juga. Ya. Gak apa-apa, nanti beruntung. Yang kita makan itu-itu juga. Tapi makan terus nggak berhenti-berhenti, ya. Setiap hari makan terus apa nggak? Yang makan dimakan itu-itu juga kan. Kenapa waktu Quran itu-itu juga enggak dibaca? Kalau makan makan terus. Nah, ini untuk rohani kita, kalau ini untuk jasmani kita. Masyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, itu hikmah luar biasa. Kita harus kembali pada Allah. Tidak ada jalan keberuntungan melainkan orang-orang yang kembali kepada Allah. Kita juga pengen beruntung dunia, pengen beruntung akhirat. Semoga insyaallah Allah mudahkan, Allah berikan taufiknya, hidayah untuk kita selalu kembali pada Allah, sehingga insyaallah kita akan bahagia dunia dan akhirat. Selamat dunia dan akhirat bagi kita, keluarga kita, kota kita, bahkan negeri kita, bangsa kita. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala Allah jadikan orang-orang yang selamat, bahkan bagi umat Islam keseluruhan di permukaan bumi ini. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kekuatan, kemantapan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kejayaan. Allah subhanahu wa ta'ala singkirkan musuh-musuh Islam. Allah binasakan musuh-musuh Islam yang berniat jahat terhadap Islam.
Allah hancurkan mereka karena kejahatan mereka. Semoga Allah SWT berikan kebahagiaan bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyiral hadirin wal hadirat, ada bonus diminta setengah jam lagi, gimana? Enak aja lanjut-lanjut ya. Ini kita tutup dengan talqinudz dzikir la ilaha illallah. Nanti saya mulai lalu diikuti. Kita sekadar mengingat la ilaha illallah itu kunci surga, miftahul jannah. Pengen punya kunci surga berapa biji? Ya banyak-banyak, enggak repot, banyak-banyak aja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, banyak nanti punya ya. La ilaha illallah itu benteng. Kalau diulang-ulang, benteng kita semakin kokoh, semakin hebat. La ilaha illallah banyak sekali faedahnya. Sampai Rabi' Abdullah Al-Haddad diantaranya menyebutkan dalam kitab Nasu'ih, diantara salah satu keistimewaan la ilaha illallah diriwayatkan Allah SWT ciptakan satu tiang dari cahaya di atas arsy-Nya. Tiang dari cahaya yang terang bergendang, benderang, hebat tiang itu. Tapi diriwayatkan dalam hadis itu, apabila ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tiang itu bergoyang-goyang. Sampai ditegur oleh Allah, uskuni ya sariyah, diam kamu wahai tiang. Tiang itu menyatakan, bagaimana aku bisa diam ya Allah, sedangkan yang mengucapkan la ilaha illallah belum engkau ampunin dosanya. Lalu Allah nyatakan, aku ampuni dosa yang mengucapkan la ilaha illallah. Karena itu biar kita juga insya Allah, semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Kita sama-sama ucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله فالقبول أجبال صلى الله عليه وفرد نوب يسر الله يكشر الكروب نور القلوب يبلغ المطلوب جاء النبي المحبوب ويحفظنا من الفتن وظهر منها ومبطان يقضي حاجتنا وقصرنا ننيوية أخروية ويبارك فينا في أولادنا أحبابنا ونزقنا وإياهم رعاية خاصة عنا يا خاصة ونزقنا التقوى والاستقامة ونظم سيرة الإسلام والمسلمين ويوحد صفوف المسلمين ويعلي بين قلوب المسلمين ويصلح ذات شأنهم ويشدد شمل أعدائهم ويفرق جمعهم ويقلل عددهم ويغفر لهم ويجعل دولتهم ويسلم الذهاب إليهم ونضع قلب تدبيرهم ويقرر تدميرهم ويقطع بينهم خذ خذ عزيز مقدر ونضع لمكن الاعداء فينا ورمنا ورسلتهم علينا بذنوبنا وان الله يحيينا على محبه حبيبنا الاعظم محمد صلى الله عليه وسلم ويستعملنا على سنته ويتوفانا على ملته ويحشرنا في زمرته ويجعلنا من رفقائه ويردنا حوضه ويسقينا بيده شريفه وان الله على كل نصر وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وحضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma. Farraqna ba'di tafarraqan ma'suma. Wa la taj'al illahumma fina wa la ma'ana wa la minna wa la ilayna shaqiyan wa la mahruma. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa man afqadna bika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب العالمين. Demikianlah acara kita pada malam hari ini. Semoga kita semua malam hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaat kelak di yaumil kiamah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami selaku panitia pelaksana peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ribuan terima kasih kepada hadirin wal hadirat dan mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan dari semua acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan dihimbau untuk jamaah agar tidak meninggalkan tempat karena ada sedikit hidangan yang telah disiapkan oleh panitia.